Hari ini ya saya interview dengan saya ini ya, dan mereka cuma kenapa pakai? Okay, saya kenal Alora ini disebabkan istri saya dulu. Istri saya ada sleep disc. Maka saya terjumpa Alora Pen ini di Facebook, saya beli dan dia pakai dalam masa 4 hari dia dah boleh berjalan apa tukar. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, masa yang sama mak saya ada kena stroke, dah bedridden selama 2 bulan. Masa yang sama saya beli untuk dia dan dia bila pakai 2-3 minggu dah boleh bangun, berjalan, bersenam dan juga masak di dapur. Itulah testimoni yang saya sebelum saya masuk dalam ini. Ya, sangat bagus punya testimoni lah. Tengah mau masuk, tak mau. Okey, itu kisah saya lah. Saya kena mau masuk masa tahun 2016. Okey, 2016. Masa itu mungkin terlalu banyak tekanan lah. Dan saya pun masa itu banyak travel dan baru balik daripada Paris. Okay, so selepas 3 hari saya habis kerja balik rumah, tiba-tiba saya hilang kenyataan. Tiba-tiba saja. Okay, saya tak kena apa isteri anak semua saya tak kena. Mak saya pun tak kena. So mereka hantar saya pergi ke hospital lah dan dapati yang saluran darah ini arteri ini telah sumbat 50%. Dan mungkin doktor kata itu mau stroke lah, mungkin oksigen tak naik ke atas, maka saya hilang ingatan. Dan selepas diagnose dia kata yang sebab sudah buat ultrasound semua kan, dia kata yang saluran darah milik arteri ini ada satu kulit dalam arteri itu terkeluar dan blok 50%. So tidak boleh buat apa-apa pembedahan sebab terlalu dekat kepada otak. So maka doktor beri saya ubat cairkan darah, warfarin dan juga kena kontrol kolesterol lah. Itu yang boleh buat saja. So tapi selepas warfarin darah terlalu cair, saya pun give up sebab terlalu cair. Pagi-pagi saya bangun darah beku dalam mulut saya. So saya pergi Chinese doctor untuk kontrol saya punya kolesterol dan blood ini. Tapi selepas itu saya balik check lagi yang dissection sini masih ada sebab tak dapat ubat. Okay, part 2. So, maka tidak dapat sembuh. Okay, lepas tu 2018 gigi keluar produk BE, Bifil. Bifil. Bila saya nampak Bifil itu, saya kata mungkin sesuai. Mungkin sesuai saja. So, saya start mula minum lah. Telah minum selama 2 tahun. Masa 2020, saya pergi buat satu endografi. Check lagi saya punya keadaan. Report ada. Dia kata dissection itu sudah hilang. Dan telah sembuh 100%. Bagusnya. Ada juga report-report lah yang boleh tunjuk kepada anda semua. Okay, terima kasih Michael punya sharing. Thank you.